Sementara itu, program Youth Korea yang bakal berakhir hari ini terus menerima kunjungan ramai, terutama golongan belia yang ingin mencari pekerjaan. Untuk perkembangan semasa di lokasi, kita langsung bersama rakan pelapor Maidah Yung Kit. Silakan, Maidah. Terima kasih Angkasa Puri. Ya, hari ini merupakan hari terakhir penganjuran sambutan Hari Belia Kebangsaan 2022 yang dimeriahkan dan diisi dengan pelbagai program menarik khususnya untuk golongan belia. Dan antara yang mendapat perhatian para belia sudah pastinya Youth Career Program anjuran bersama Kementerian Belia dan Sukan dan Pergeso yang menjadi platform kepada belia yang mencari pekerjaan. Baik, bersama dengan saya Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Pergeso, Puan Anilia Penisus. Ya, Puan, setakat ini bagaimana sambutan penganjuran program Youth Career? Pada hari ketiga ini, kami telah menerima lebih kurang 1,000 pengunjung lah program Youth Career dan ini termasuklah pencari kerja. Berapa ramai pekerja yang berjaya mendapat pekerjaan dan melalui program ini? Sepanjang dua hari yang berlangsung ini, sebelum ini sudah ada 20 pencari kerja belia yang telah mendapat tawaran pekerjaan, terutama sekali di Sabah inilah. Dan setakat ini sudah ada beberapa yang mendapat pekerjaan pagi ini sahaja. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana prosedur mereka yang datang ke program ini untuk mendapatkan pekerjaan. Ada dua prosedur yang pencari kerja belia yang perlu lakukanlah untuk datang ke program ini. Yang pertama adalah prosedur pendaftaran. Pencari kerja belia datang sahaja ke program ini, lengkapkan profiling di kaunter My Future Jobs Pergeso sebagai pencari kerja dan seterusnya menghadiri prosedur temu duga di booth majikan dan seterusnya majikan akan buat keputusan lah sama ada calon itu boleh berjaya ataupun temu duga kedua ataupun KIB lah. Baik. Akhir sekali, harapan dan saranan dari pihak Pergeso sendiri berkenaan dengan program ini. Dari kami, Pergeso dan juga penganjur bersama KBS, kami mengharapkan pencari kerja belia terutama sekali di sekitar daerah Tuaran mengambil peluang yang ada untuk menghadiri temu duga di Youth Career. Pada hari terakhir ini, kami masih berada di sini sehingga pukul 5 petang. Datanglah, ambil dan rebut peluang yang ada. Terima kasih Puan. Itu dia tadi bersama dengan Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Pergeso Puan Anilia Peninsus. Sekian sahaja yang dapat kita kongsikan sempena Hari Belia Kebangsaan dari Tuaran. Kembali ke Angkasa Puri.